Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, hadir kembali channel Ekwaza di hadapan sahabat semua. Pada video kali ini, nanti saya akan mencoba memantau dari ujung ke ujung, yaitu dari area sekitar GTO Cileunyi yang lama bergerak menuju ke arah jalur flyover Jatinangor, menyeberangi jalan raya Jatinangor sampai mendekati ke belakang IPDN atau yang kesananya lagi menuju ke wilayah Kiara Payung. Oke sahabat YouTube, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke arah sana menelusuri jalur flyover Jatinangor. Seperti apa sih kondisi terbarunya saat ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat bisa terus mendapatkan informasi terbaru dan updatean terbaru dari channel ini, dan agar sahabat bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu.